Kita lihat negara kita ni dari pelbagai sudut, ya. Tetapi keupayaannya, kapasiti untuk membangun, berkembang itu hebat, ya. Tadi kita harus kenal pasti apa permasalahannya. Permasalahannya kalau kita rangkul, masalah tata kelola. Bagaimana kita tadbir, apakah kita dapat jamin kebersihannya, elak daripada rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Mana-mana negara yang punya keupayaan tinggi sekalipun tidak mungkin mencapai satu tahap yang membanggakan sekiranya isu tata kelola atau governance diselesaikan. Kita belajar daripada pengalaman Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin dan Umar bin Aziz sebagainya. Apa yang ditekankan? Itu tata kelola. Jadi jangan diremehkan. Sebab itu semua pimpinan dipantau dan badan-badan seperti SPRM itu harus memberi laporan apakah ada gejala penyalahgunaan kuasa, kerja sakau-menyakau, apakah pendapatan kekayaan Perdana Menteri atau menteri-menteri itu nampak menonjol tingginya. Ini kalau dapat dibersihkan, maka kita boleh melaksanakan beberapa kerangka dasar seperti ekonomi madani, peralihan tenaga daripada kaedah lama kepada tenaga baru, hijau, ataupun transformasi digital kerana negara ini harus melonjak cepat dan pantas dalam menggunakan digital. Kemudian perindustrian dengan mission yang jelas. Ini semua dapat dilakukan. Alhamdulillah setakat ini, walaupun masih ada ruang untuk diperbaiki, kita telah capai apa yang mampu kita lakukan dan ternyata lebih baik dari dulu. Dia jangan kita ada tahap selesa. Dia seperti mana yang saya popularkan baru-baru ini, karya Galbraith, Culture of Contentment. Kadang-kadang bila dia pemimpin, semuanya terbaik. Sistem pendidikan nombor satu, kesihatan terbaik. Ini kita dengar dulu, tapi sebenarnya bila lihat kenyataan, tandas pun tak dapat diperbaiki. Sekolah-sekolah banyak yang robek. Jadi jangan kita termakan dengan penyakit keselesaan. Kita buat sedaya upaya, tapi jangan kita anggap ini terlalu baik. Ada lagi keupayaan kita untuk membersihkan dan meningkatkan mutu kerja, etika kerja. Kerana akhirnya bukan angka yang disebut tadi, ya, angka pertumbuhan, angka inflasi rendah, tidak siapa boleh pertikai. Walaupun kita disanggah sebagai gagal, tapi ternyata inflasi kita lebih baik, pertumbuhan lebih baik, kadar pengangguran semuanya lebih baik. Tetapi ukuran sebenarnya itu di peringkat akar umbi. Rakyat masih belum merasakan keselesaan yang sepatutnya. Jadi itu yang kita cuba suntikkan melalui STR, ya, Tunai Rahmah. Dan ini satu yang agak lain dan unik yang mula kita lakukan dan akan saya tingkatkan. Sebab apa? Sebab ada penyasaran subsidi. Maknanya kadar elektrik, minyak. Jadi bagaimana kita boleh kurangkan beban rakyat? Bagi saya cabarannya ialah bagaimana jaminan, bukan keselesaan pada menteri dan pimpinan. Keselesaan yang dirasakan oleh rakyat dan golongan pekerja, petani, nelayan, pekebun.